Bakudapa ulang dengan saya Amin Abdullah di channel YouTube Musik Itu Politik. Dan kali ini saya bersama sahabat saya. Kita sama-sama dulu kerja di Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah dan sama-sama melarikan diri. Saya perkenalkan Mas Suryandoro. Dia bilang dia melarikan diri karena dikejar Tonji Mamua. Saya terima kasih, saya sudah diundang untuk menyaksikan produksi dari Swarga Loka, Ini Show Dance. Hari ini tanggal hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 di Sasono, Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia. Selamat sore Mas, Assalamualaikum. Pak Dr. Amin. Saya mengganggu sebentar ini Mas, karena di konten channel YouTube Musik Itu Politik seni pertunjukan masih kurang. Ada baru Jovial da Lopez. Nah, Mas Suryo adalah orang yang kedua, Mas Suryandoro. Mas, judul penampilan tadi ada 5 tari. Itu judulnya adalah Show Dance. Boleh nggak dijelaskan kepada subscriber, pembaca Musik Itu Politik, Show Dance itu apa? Ya sebenarnya ini hanya sebuah apa ya, cara kami menarik perhatian anak-anak ya, muda. Betul ya, gimmick ya. Gimmick ya. Ini pertunjukan tari. Ini Show Dance. Karena kan anak-anak muda itu lebih kadang-kadang lebih tertarik dengan bahasa-bahasa yang sono gitu. Jadi hanya gimmick untuk menarik ini. Tetapi maksudnya dari segi konten, segi substansi, apakah Show Dance ini berbeda dengan misalnya pertunjukan tari tradisi atau ada sebuah yang baru dari Show Dance ini? Ya, jadi kami punya prinsip bahwa hidup itu harus meninggalkan warisan, tidak hanya menerima warisan. Oke. Kita punya warisan kesenian tradisi, tari tradisi. Itu kita mencoba meng-create bagaimana tradisi kearifan lokal digarap kekinian. Makanya terjadilah sebuah pertunjukan yang bagaimana kearifan lokal, tradisi, seni tari dikembangkan lagi sehingga menjadi sebuah bentuk warisan kita kepada generasi berikutnya. Berarti warisan yang menjadi sumber penciptaan seni Swarga Loka dilakukan saat ini agar kemudian menjadi referensi generasi yang akan datang. Kira-kira gitu ya? Iya, biar nggak mandek. Biar nggak mandek ya. Kan selalu berkembang. Ya. Jadi inilah salah satu tujuan kita. Tapi saya lihat tadi banyak sekali ini ya, apa namanya, ragam tari ada 5 tadi ya. Mungkin boleh dicerita 5 tari yang disampaikan tadi itu yang dimainkan secara medley. Ya, jadi ini sebetulnya adalah sebuah pencapaian ketika anak-anak Kesatria Swarga Loka itu berhasil menjadi juara satu di Indonesia Mencari Bakat. Juara satu di Indonesia Mencari Bakat. Ya. Mereka dalam satu minggu, bahkan tidak ada, betul, 3 hari. Itu harus mencari ide ya? Harus mencari ide, menciptakan satu tarian. Itulah hasil kerja keras mereka. Kemudian itu coba kita tuangkan kembali kepada anak-anak kita yang tidak hanya kesatria, itu anak-anak yang lain, anak-anak Swarga Loka dan mungkin anak sanggar-sanggar yang lain. Kita create lagi, kemudian kita kemas menjadi sebuah satu rangkaian cerita yang menarik dan bisa mudah dicerna. Karena segmennya adalah anak-anak muda. Jadi biar mudah dicerna gitu. Ada tadi menyebut kata kesatria, maksudnya kesatrianya adalah member Swarga Loka disebut satria atau apa? Ya, jadi Swarga Loka itu punya anak-anak yang lahir kemudian membentuk sebuah komunitas. Ada 3 komunitas sudah lahir. Satu adalah kesatria, yang kedua adalah 5 Pandawa, itu juga salah satu finalis di Indonesia Got Talent. Kemudian satu lagi Pancamur yang sekarang baru berjuang. Ya, jadi itu adalah anak-anak yang lahir dari Swarga Loka. Mereka menjadi sebuah member, sebuah komunitas yang punya ide-ide cemerlang. Mereka kita berikan kebebasan untuk menciptakan sebuah ide-ide kreatif, tari-tari yang tadi saya sebutkan berdasarkan kearifan lokal. Ya, tadi sudah ada 5. 5 ya. 5 itu adalah hasil kerja keras yang cukup luar biasa. Saya melihat menariknya itu adalah menjahitnya ya. Jadi itu ada 5, boleh dibilang 5 tema yang sangat berbeda ya. Terakhir malah bisa dibilang tari bernuansa horor ya. Tari bernuansa horor yang berangkat dari penafsiran kembali pengabdian ya. Pengabdi setan yang Joko Anwar. Dari film ya. Jadi dari film kemudian menjadi lintas
media iya. menjadi tari. Nah, ada lima yang tadi yang saya lihat dengan genre yang berbeda-beda. Terus kemudian cara menjahitnya itu loh, Mas. Saya tertarik cara menjahitnya itu sehingga tidak putus dan kemudian ada pengalihan apa ya? Pengalihan perhatian penonton ya. Ketika di atas stage itu ada berubah, perubahan setting. Terus kemudian di bawah ada sedikit gimmick-gimmick yang dilakukan oleh MC ya. Itu gimana dapat idenya seperti itu ya? Jadi ini salah satu cara bagaimana penonton itu tidak terlena betul. Oleh sebuah kemasan yang protokoler, yang kemasan yang terlalu formal. Iya, betul. Jadi supaya cair. Iya, cair. Ya, bagaimana seorang host, seorang MC itu bisa mengajak komunikasi dengan penonton. Tidak sekedar satu arah, biar dua arah. Sehingga mereka akan terhipnotis dengan apa yang diceritakan. Kemudian di panggung kita bisa ganti setting. Iya, yeah, betul. Yeah. Jadi tidak vakum. Tidak vakum, ya. Tidak, apa namanya, tidak membuat penonton emosinya menjadi terganggu, terpenggal. Nah, yang saya lihat juga adalah bagaimana kemudian engagement, apa artinya, pertunjukan itu dengan penonton itu akrab ya. Memang ini saya juga setuju dengan konsep ini karena menurut saya memang salah satu ciri seni pertunjukan Indonesia itu adalah tidak terpisahnya antara penonton dengan penonton dengan pemain penyaji, gitu ya. Nah, ini sepertinya itu digarap dengan baik ya. Misalnya contoh tadi bagaimana orang mencari kipas ya. Cari kipas, kipasnya ternyata ada di tengah penonton. Itu memang disetting ya, Mas. Iya, itu memang sesuatu sebetulnya direncanakan. Direncanakan, tapi itu sebuah cara kita supaya penonton itu ikut terlibat di dalam pertunjukan. Mereka akan ikut mencari. Ya, memang tadi banyak yang mencari-cari. Dan menjadi cair suasananya. Iya, dua arah. Iya, dua arah ya. Jadi apa, penonton get involved. Iya. Get involved dengan pertunjukan. Jadi ini sebetulnya sebuah pertunjukan yang sangat ringan sebetulnya. Ringan ya? Ringan, sangat ringan. Wah, menurut maestro ini ringan, tapi menurut saya ini udah lumayan harus menguras daya apresiasi juga. Ini ringan. Jadi yang berat yang mana? Kita punya kemasan-kemasan yang serius ya. Kita serius, punya misalnya. Namanya drayang, drama wayang. Drayang, ya. Kemasan yang serius. Kalau nggak salah saya nonton juga ya drama wayang. Iya, ya, saya pernah. Kayak orang berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Kemasan berat. Iya, berat itu. Persiapannya panjang. Panjang. Kemudian penontonnya juga segmennya berbeda. Ya, ini kita berusaha semua penonton dan semua segmen bisa cair gitu. Bisa cair, bisa masuk, bisa cair, ya. Bisa gitu. Masuk. Anak-anak juga tadi itu ya. Padahal horor ujungnya. Jadi ketika ini diangkat ke panggung-panggung yang lain di luar daerah akan mudah dicerna. Betul. Ya, kalau wayang masih perlu waktu masih ya. Masih perlu waktu dan perlu segmented ya. Ya, segmented. Nah, saya melihat berkali-kali saya udah menonton produk-produk dari Swarga Loka itu kalau nggak salah ada 3 kali ya. Yang ada juga movie. Ingat nggak yang ada movie yang kalau nggak salah di Keong Mas ya? Iya, iya. Berarti Swarga Loka ini pertanyaan pertama adalah sebenarnya udah berapa produk sih? Ini mungkin udah nggak bisa dihitung. Tetapi yang saya lihat juga adalah keragaman produk. Jadi sepertinya juga diversifikasi produk menjadi penting di Swarga Loka. Jadi tolong dijawab sudah berapa produk yang ada dan keragaman produknya apa aja? Ya jelas sejak tahun 2006 kita paling tidak setahun itu 3 kali produksi. Dulu rutin drama wayang. Ketika mencari sponsor gampang. Itu sudah sekitar 150 judul ya. Woi, 150 judul. Sehingga ini itu ada semua ininya, digitalnya ada? Ada. Kan kalau di misalnya ditaruh di medsos, di kemudian di YouTube kan kemudian bisa menjadi monetisasi lagi kan? Ada yang tidak ada karena dulu pakai pita ya. Oh iya, pakai apa namanya? Kaset itu berjamur. Jadi udah enggak bisa. Udah, tapi yang bisa kita selamatkan kita selamatkan. Langsung taruh di YouTube. Kemudian dari drama wayang itu kan belum puncak karena kita punya cita-cita bagaimana drama wayang menjadi operator terbaik dunia. Iya, drayang ya. Itu salah satu cita-cita kami sehingga kita serius terus untuk menggempur segmen ya, termasuk dan mencoba internasional. Bagaimana drama wayang menjadi operator terbaik dunia yang bisa mendatangkan devisa bagi negara. Betul. Jepang punya kabuki. Betul. Nah, kita belum punya. Belum punya ya. Nah, jadi kita, itu diharapkan. Ya, kita butuh dukungan pemerintah
sementara Kemenparekraf ini ya. Bersinergi bagaimana mendatangkan divisa bagi negara seperti Kabuki, tapi berangkat dari Drayang itu, drama wayang, karena wayang orang itu kan kesenian yang sudah apa namanya Masusan sudah tahun. Mencapai puncak zaman keemasan. Iya, zaman keemasan di zaman kerajaan. Kita tidak kalah dengan Kabuki sebenarnya. Iya. Nah, itu kita create sehingga betul-betul bisa kita fasilitasi mendatangkan divisa, mendatangkan turis, kemudian mendatangkan divisa supaya kita jual. Gitu. Nah, itu Drayang. Drayang. Terus kemudian diversifikasi 150 judul. Drayang 150 judul. Sudah luar biasa. 150 pementasan. 150 pementasan. Oh, 150 kali. 100 kali pementasan. Oh, iya. Oke, okay, terus judulnya ada sekitar 70-an. 70-an. Ada yang diulang misalnya. Iya, iya, kan memang 150 ada yang. Nah, terus kemudian Drayang, terus kemudian lagi ada yang movie itu apa? Ya, yang movie itu salah satu cara mensikapi COVID. Iya, COVID waktu itu ya, iya. Kita enggak mau berhenti. Iya. Kita enggak mau berhenti bagaimana tetap berkarya. Iya. Drama wayang kita pindahkan ke medianya. Medianya ke jadi film. Ya. Jadi Drayang the movie. Ya. Ya. Kemudian kita buat lagi untuk anak-anak muda Drayang musikal. Drayang musikal di Gedung Kesenian. Itu Drayang musikal. Jadi kita mencoba mencari atau menggait segmen-segmen di luar tradisi. Misalkan musikal ya, teman-teman musikal kan banyak juga yang tidak dari tradisi. Yeah. Maka kita bukan Drayang musikal. Nah, yang ke berikutnya adalah pementasan-pementasan yang kita kemas menjadi pementasan rutin yang namanya 17 berbagi lewat seni. 17 berbagi lewat seni adalah memperingati tanggal 17 kan ulang tahunnya Suwarga Loka. Juga 17 Agustus ya. Jadi dulu setiap tanggal 17 kita punya berbagi lewat seni. Itu yang mengisi komunitas-komunitas, tidak hanya dari Jakarta, dari daerah-daerah kita bawa ke sanggar, kita fasilitasi untuk pentas. Itu 17 berbagi lewat seni. Nah, yang terbaru Pak Amin, kita akan bikin Chongyang. Oh, ini mau yang mau ya, mau nanti. Nanti tanggal 30 Agustus kita bekerja sama dengan Kompas akan membuat Chongyang, keroncong wayang. Perpaduan okay. antara musik keroncong itu adalah kekayaan bangsa Indonesia juga dengan wayang. Tapi wayang orang ini ya, wayang orang. Jadi kita bawa teman-teman musisi keroncong, kita padungan dengan teman-teman seniman wayang orang. Jadi satu kemasan namanya Chongyang. Kalau kita dengar Chongyang selama ini adalah minuman keras. Keras khas Semarang, Chongyang. Oh, khas Semarang ya? Iya, khas Semarang. Nah, Chongyang kita beda. Chongyang, keroncong wayang. Nanti Pak Amin harus. Iya, iya. Karena waktu saya kuliah di Amerika, salah satu teori sebenarnya adalah keroncong itu adalah memindahkan struktur gamelan ke dalam musik instrumen gitar, ensemble gitar. Kalau lihat selonya, sesungguhnya itu adalah gendang Jawa. Tapi itu satu teori ya. Ya. Teori lain ada lagi, misalnya itu dari Portugis dan segala rupa, terus kemudian terkonstruksi di Indonesia secara baru. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini banyak tinggal 2-3 sih boleh ya. Nah, dalam tadi itu ada Drayang, terus kemudian ada movie, terus kemudian ada kemudian ada Chongyang. Kolaborasi lagi Chongyang. Dalam satu produksi itu berapa lama? Relatif ya Pak ya. Relatif tergantung ininya. Relatif tergantung mood. Tergantung kesempatan dan tergantung kesediaan dana Pak. Tapi kadang-kadang kita nekat. Seperti ini pentas Soden ini sebenarnya kita enggak punya dana yang memadai. Aduh, saya enggak enak banget dengernya. Tapi kita enggak mati gaya. Enggak mati suri. Kapan sih kita harus berkarya? Jangan menunggu dana, jangan menunggu uluran tangan. Tapi bagaimana kita meng-create sesuatu dengan kekuatan kita, dan itu menjadi sebuah cara kita jualan sebetulnya. Betul, betul. Kalau kita serius, orang juga akan memperhatikan. Memang memang babak belur istilahnya. Babak belur. Saya sudah merasakan juga. Belur. Tapi kita nggak boleh mati suri, nggak boleh mati gaya, kita tetap harus kreatif. Itu salah satu obat kita supaya awet muda dan panjang umur. Oke, okay. Kalau dengan demikian, apakah Suwarga Loka ini masih bisa kita namakan sanggar, organisasi, perusahaan, yayasan, atau apa? Saya sendiri nggak bisa jawab. Karena
Karena memang semuanya ada di situ kali ya. Dia sebagai komunitas, ya. Dia sebagai sanggar. Iya. Tetapi saya lihat orientasinya juga udah produk kreatif nih kelihatannya ya. Bukan jadi, hanya sekedar kesenian adiluhung aja semua gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab karena hanya mengantongi izin formal legalitas sebuah yayasan. Oke, sebuah yayasan. Tapi karena teman-teman yang di sekitar saya itu luar biasa, memacu kita semua, memacu saya khususnya, untuk terus maju. Nggak usah menunggu sempurna secara legalitas ya. Secara legalitas nggak perlu menunggu sempurna, entah dikatakan apa. Entah yang penting kita tetap cair aja. Ya, yang penting kita tetap mengikuti kewajiban-kewajiban pemerintah, misalkan bayar pajak dan sebagainya, kita tetap harus ngikutin. Jadi yayasan kita, pajaknya jalan, Pak. Oh, pajaknya jalan. Si gundul ya? Iya. Selalu laporan pajak. Iya, selalu ada laporan pajaknya ya. Iya, jadi saya nggak bisa jawab apa PT, PT atau apa yayasan, tapi sanggar. Yang penting buat saya adalah bahwa memang kesadaran bahwa di satu salah satu aspek dari produk-produk dari Swarga Loka ini harus dilihat sebagai sebuah produk kreatif yang bisa menjadi apa namanya? Bisa mensejahterakan ininya sendiri sehingga hak cipta menjadi penting. Terus kemudian bagaimana mengkomersialisasikan kekayaan intelektual ini. Saya lihat juga sudah mulai ditaruh di YouTube. YouTube mudah-mudahan banyak yang nonton. Yuk nonton semua karya-karya dari Swarga Loka di YouTube. Supaya kita bisa memberi sumbangan kepada para pejuang-pejuang produk kreatif di Indonesia ini. Nah pertanyaan terakhir sekaligus juga untuk menutup ini. Rencana pementasan ke depan sekalian mengumumkan kepada teman-teman di channel YouTube Musik Itu Politik. Baik, terima kasih Pak Amin. Jadi alhamdulillah kita masih nekat. Masih nekat ya. Masih nekat bobo. Tanggal 28 kita akan pentas di sini juga. 28 Juli. Juli. Berarti masih berapa hari lagi ya dari sekarang? 14 hari lagi. Jadi itu pementasan yang sangat lebih ringan karena kita mencoba memberikan ruang bagi anak-anak sanggar untuk pentas, sebenarnya ujian ini, ujian sanggar. Ujian sanggar. Mereka harus punya keberanian untuk pentas. Untuk pentas, berani di muka umum. Itu tanggal 28, bulan tanggal 30, tadi Chongyang. Chongyang, 28, 30 hanya 2 hari waktunya. Oh, sebelum tanggal 30 ada tanggal 24. Oh, 24. 24 di Prambanan, Pak Amin. Oh, di Prambanan Jogja. Saya baru pulang dari sana kemarin. Iya, harus datang nanti. 24. Itu pentas besar, kolosal. Apa itu? Itu Saya Bidadari judulnya, Saya Bidadari. Itu melibatkan komunitas tidak hanya dari Jakarta, dari Jogja, dari Bali ya. Itu dari produk dari Swarga Loka atau kerjasama? Nah, ini kerjasama sama BCA. Oh. Ini sebenarnya programnya BCA, Bank Sentral Asia. Wow. Nah, itulah tadi. Dari kita berjuang, kemudian kita dilihat, oh kita serius. Ya akhirnya dikasih kue lah. Dikasih kue lah ya. Dikasih proyek. Sama BCA ya. Dikasih kerjaan lah. Ya, dikasih kerjaan. mudah-mudahan kita bisa amanah ya. 24 Agustus di panggung terbuka Prambanan. Saya Bidadari ya judulnya. Saya Bidadari. Saya Bidadari. Itu nuansa Nusantara juga. Nusantara juga Nusantara. Ya. Kemudian kira-kira ceritanya boleh dong di spoil dikit. Wah, apa? Itu PR. Hah? PR ya, masih di-create. Oh, masih di-create. Masih rahasia. Masih rahasia. Padahal udah dekat. sudah ada pola-pola sudah. Ya, oke. Tapi secara jahitan, itu masih dalam perkembangan untuk menjadi lebih baik. Saya belum mana membuka ya. Iya, memang. Ya. Tanggal 30 Agustus. Jadi 24 Juli, 28 Juli, 24 Agustus. Ini 28 Juli ini ada. 24 Agustus. 30 Agustus. Kemudian insya Allah nanti tanggal 16 Desember. Ya. Kita punya Festival Kesatria Tari Nusantara yang ketiga kalinya. Ya. Jadi bagaimana kesatria setelah menang IMB itu menginspirasi teman-teman di seluruh Indonesia, Pak Amin. Ya. Mereka mencoba kita motivasi untuk membuat karya-karya yang ringan. 3 menitan, Pak. Ya. 3 menitan. Festival. Sudah kayaknya ketiga kalinya nih, Pak. Pemenangnya mendapatkan piala dari Menteri Pendidikan. Ya, dan kebudayaan. Saya nunggu dari Menteri Pariwisata. Insya Allah. Ya, ini ketiga kalinya. Jadi kita tidak main, artinya tidak prioritas untuk tampil, tapi bagaimana memberikan ruang kepada teman-teman dari daerah. Ruang, ya.
diikuti oleh teman-teman 160 peserta, Pak. 160 peserta kemarin ya. Itu. Kita seleksi kemudian 5 terbaik kita bawa ke Jakarta. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan untuk ketiga kali ini dan seterusnya. Seterusnya. Ya. Insya Allah saya akan berada dalam dinamika Swarga Loka dan kita akan lihat di mana kita bisa amin. Kerjasama amin, amin. Dengan Direktorat Kreatif Industri Kreatif Musik, amin. Film dan Animasi di mana pertunjukan juga ada dalam situ ya. Yang saya berbasis konten. Ya. Baik, dari wawancara saya dengan ngobrol-ngobrol dengan sahabat lama saya, sahabat seperjuangan, dulu kita keliling Sulawesi Tengah ngamen ngasih workshop di para seniman-seniman di Kabupaten seluruh Sulawesi Tengah. Yang dapat saya ambil kesimpulan itu ada dua. Jadi benar bahwa pentahelix merupakan kata kunci dalam membentuk ekosistem ekonomi kreatif. Tadi lihat bagaimana kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan bisnis, BCA, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah kegigihan, ketekunan dalam setia dalam bidangnya. Dalam keadaan sulit pun, tetap terus berproduksi. Dalam keadaan COVID pun, Swarga Loka tetap berproduksi. Memang, dunia kreatif itu adalah dunia yang harus benar-benar dijiwai, sehingga kita kadang tidak tahu apakah kita sedang bekerja atau sebenarnya kita sedang bersenang-senang. Baku dapat ulang dengan Amin Abdullah bersama Suryandoro dari Swarga Loka di channel YouTube Musik Itu Politik. Keren!